semuanya, balik lagi sama Elin. Sebenarnya kan banyak yang komen, jangan lupain dong mobil 50 juta, di bawah 50 juta, kalau bisa di bawah 50 juta. Sebenarnya aku bukan lupain, tapi untuk sekitar sebulan terakhir ini, mobil-mobil dengan open bid di bawah 50 juta itu jarang sekali gitu. Untuk hari ini aku mau coba lagi bikin yang rate-nya sekitar 50 juta. Tapi itu karena unitnya terbatas, jadinya cuma dapat satu unit yang di bawah 50 juta, itu 28 juta, dan sisanya itu berkisar antara 45 sampai 55 juta gitu. Jadi untuk yang benar-benar di bawah 50 jutanya itu sekarang udah dikit banget gitu. Dan ya mudah-mudahan ini sampai harga 55 juta masih masuk juga ya di budget kalian dan bisa jadi referensi juga ya. Halo, ini ada Hyundai Accent nih. Tuh, ini open bid-nya 28 juta. Nah, ini untuk keterangannya nanti kita lihat. Ini untuk mesinnya dulu. Nih, mesinnya dulu. Nih. Kayaknya olinya agak lembut sedikit ya. Kayaknya tuh di bagian bawah. Open bid 28 juta. Untuk keterangannya memang udah ditulis, oli mesinnya bocor. Jadi grade mesinnya grade C. Interiornya itu grade C. Plafonnya bolong sedikit, setir kusam. Kursi depan bolong sedikit, kursi pengemudi kotor, kursi belakang kotor sedikit. Untuk eksteriornya dongkraknya tidak ada, toolkit tidak ada, lampu utama kanan kotor. Dapur roda depan tidak ada, merek ban serep berbeda. Nanti kita lihat ya dalamnya ya. Kalau dari sisi bodi, ini perlu cat ulang ya karena catnya udah retak-retak. Nih, tuh. Nih untuk belakang dia. Nih, agak mengganggu ya nih. Entah bekas apa ini. Kayak baut nempel gitu loh. Nih, tuh. Dalamnya, nih door trimnya. Nih ada kelupas sedikit. Ini udah. Nah, nih perlu perbaikan sedikit ya. Nih untuk yang dibilang bolong, kursi depan bolong itu kursi sebelah kiri. Nih. Tuh. Bolong sedikit. Ini Accent Verna. Verna ya ini. Iya. Nih. Tuh. Untuk plafon, oh ya, bolong. Angkut barang. Jadi ini bolong-bolongnya dikit-dikit sih, kayaknya dia bekas. Angkut barang ya. Iya, bawa barang ya. Tuh, sayang sih. Tapi nggak kotor-kotor amat ya. Ini harga open bid-nya 28 juta. Eh, 26 ya? Oh, sorry, 26. 26. 26 juta. Ini Kijang Kristal. Kijang Kristal bensin 2000cc tahun 2002 yang facelift terakhir. Nih. Open bid-nya 55 juta. Mobil Panther bekas bawa duit nih. Bekas bawa duit. Ini open bid-nya 45 juta. Tapi kondisinya agak ya agak, namanya mobil bekas kerja keras, terlihat sekali ya. Dari dalamnya ya, si mobil bawa duit nih, lihat bodinya tuh. Kalau dilihat dari keterangan itu PR banyak sekali, jadi kalau dibacain capek, nanti takut kalian boring juga ya. Langsung lihat kondisinya aja nih belakangnya. Pintunya sudah turun ya. Oh my god, oh my god. Nih. Masih ada
si jerujinya. Ini dalamnya. Waduh. Ini belakang buat bawa duitnya. Kondisinya seperti ini. Jadi kalau mau diangkat, ya kalian timbang-timbang dulu ya. Panther. Untung si Panther yang bekas bawa duit ini ada beberapa unit ya di sini ya. Kondisinya 11-12 semuanya sama, open bed juga sama. Nah, ini gambar kakinya. Tuh kakinya teman-teman gimana? Nah, ini untuk harga open bed 55 ada Mercy New Ice tahun 97. Siapa yang mau ngangkut? Siapa yang mau ngangkut? Tuh dari segi body sih masih oke ya. Ini mulus banget sih, nggak ada gompel-gompel, penyok gitu ya. Untuk keterangannya, untuk dari mesin, mesinnya grade C. Kita lihat keterangannya deh, lebih dekat nih. Cuma olinya rembes sedikit, central locknya tidak berfungsi, kondisi transmisi cukup. Mesin X bongkaran, ada note-nya nih, mesin X bongkaran. Nanti coba kita lihat yang terus untuk interiornya grade-nya grade D. Power seat kursi pengemudi rusak, setir sobek sedang, kursi belakang kusam, kursi depan kusam, lighter tidak ada. Kursi pengemudi kusam, plafon kotor. Untuk eksteriornya toolkit tidak ada, lampu utama kanan kotor. Lampu utama kiri kotor sedikit, merek ban serep berbeda. Ini mesinnya. Yes, 320 6 silinder. Mesinnya besar. Nih, katanya olinya agak rembes. Udah pasti lah tahun 97 mah. Iya sih, paling ganti itu ya biasanya ya. Parking atas nih. Parking ya. Ini enggak mahal, paling 2.000. Iya. Bongkarnya mahal. Bongkarnya yang lumayan ya. Aku penasaran mau lihat dalamnya. Ini untuk door trim sebelah kiri ini kayaknya perlu dirapiin sedikit ya. Kita dipin nih mesinnya yuk. Ya udah. Terus nih agak kulitnya ya kopek sedikit. Ini mesinnya door enggak dia? Dari segi bangku. Oke, cuma kotor sedikit-sedikit doang, ini bisa dipoles ya. Ciri khas Mercy-nya dapat banget nih, lis kayunya masih utuh ya, masih bagus, nggak pecah lis kayunya. Nah, tuh AC-nya masih dingin. Tuh. Mobil masih oke, tapi sayangnya udah direbahin. Apa namanya di apa? Ini agak miring sedikit. Diceperin. Iya, ini agak diceperin, berasa banget. Nih. Ini agak ngangkat sedikit masih oke loh ya. Kalau ini nanti tinggal di biasalah dirapiin sedikit. Nih, plafonnya paling kotornya cuma kusam doang ya. Nih. Nah, bercak-bercak. Bercak-bercak. Nih. Nih. Tuh. This 210 New Ice yang belum facelift, speedometer masih model begini. Kalau yang udah facelift dia LCD-nya agak gede. Oh. Okay. Ini dia punya apa namanya itu cruise control. Tadi apa speedometernya bagaimana? Kalau yang belum facelift speedometer kayak gini, angkanya kecil. Oh, ini belum facelift. Kalau udah facelift dia gede. Oh. Ini lihat nih. Okay. Angkanya ini udah mulai naik kan nih. Kalau tunggu setengah jam, kalau dia setengah jam dia naik 80 naik berarti mesinnya udah masalah. Oh gitu. Ini kita lihat nih. Berarti sisa pendinginannya ya. Udah enggak benar. Lihat ini. Iya. Temperaturnya. Mixing lane itu. Tungguin aja nih. Matic ya.
Mas coba lihat lampunya dong, Mas. Lampunya masih bisa naik. Lampu jauh. Hidup kan lampunya, Mas? Naik enggak? Terus belakang ya. Stylenya bro. Nih untuk door trim baris kedua. Masih oke ya, kayunya tetap ya. Enggak ini. Enggak pecah. Tuh, ini dalamnya masih hitungannya masih rapi, masih bersihan lah ya. Cuma kalau untuk kulitnya, untuk joknya ini ya biasalah perlu dipoles sedikit. Tuh. Plafon enggak ada yang pecah. Plafon enggak ada yang pecah, cuma paling kotor-kotor doang ya. Tuh. Lampu belakang. Nih. Open bit 55 ya. Ini kita buka bagasinya. Wow. Nih, bagasinya masih rapi ya. Tuh. Masih rapi. Masih bersih. Tuh. Tuh. 55 juta open bid-nya tahun 97. Ada yang mau ngangkat? Ayo. Dulu itu joknya ada electricity-nya teman-teman ya. Ini opsi standar di 320. Ini kan trim elegance. Nah, ini katanya untuk unit yang ini ininya udah agak masalah. Ininya electricity-nya. Iya, electric seat-nya. Oh, bawa aja ke ini ke daerah Mayoran di daerah Cipete juga bisa benar ini mah. Yang penting harganya masuk ya. Iyalah, makanya harga open bid 55 juta worth it atau tidak, timbang-timbang sendiri ya. Sebenarnya kalau kita mau tahu Mercy ini ya, dia kan 6 silinder yang 320 M1. Nih. Iya, 6 silinder ya Mercy ya. Itu gampang. Kalian bawa aqua gelas. Setengah isi setengah aja starter mesinnya. Mesinnya bisa usahakan agak udah agak sedikit panas ya. Taruh di apa? Di silinder topnya itu, getar enggak? Kalau airnya sampai gini going apa terlampau shaking. Sampai shaking airnya itu berarti mesin sudah agak masalah. Karena aslinya dia sangat tenang sekali. Oh, oke. Okay. Itu gua beli Mercy di situ miliknya. Ini juga kalau AC-nya juga Mercy juga harus dicek ya teman-teman AC-nya. Kadang AC-nya juga sudah di jumper atau udah drop. Atau kontrol AC ini sering rusak nih. Kontrolnya. Ini kalau Mercy W210 teman-teman ya. Kalau dia belum facelift, lampu belakangnya modelnya bulat begini. Terus lampu remnya dia masih model tangga kayak Tiger atau kayak Boxer. Oh iya, Kalau dia udah festive, dia model kayak garis di sini untuk lampu sini. Nah, sama sekali di kap depannya. Ini banyak kadang orang enggak ngeh ya kalau yang sebelum facelift grillnya berdiri gede ya. Agak curam ya ini. Kalau yang setelah facelift tahun 2000 ke atas yang mesinnya udah V6, dia agak landai, grillnya dia agak landai. Perhatiin deh. Oh, iya. Lebih halus lebih gitu tipis ya. Mulai dari pokoknya kelihatan lebih tipis gitu loh. Iya. Jadi kalau dari samping nggak terlalu lurus, tapi agak lebih. Iya, perhatiin kalau Mercy yang udah facelift itu biasanya yang itu mesinnya udah V6. Serinya bisa 240, 260 serinya begitu. Sebelum akhirnya keluar 211. Itu aja yuk untuk Mercy 211 ini 210.